Hey semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Raymond. So, hari ini kita akan mengadakan unboxing yang sudah ditunggu-tunggu. Saya ikut pre-order, nggak dapat-dapat. Barangnya susah ditemuin. Ini bukan suatu handphone atau barang elektronik lainnya, tapi ini adalah DJI Osmo Mobile 3 atau Mobile 3. So, DJI Osmo Mobile 3 ini saya dapatkan di toko online. Ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kalau ada yang mau beli, silakan mengunjungi tokonya. Karena sellernya recommended sekali dan tokonya dikirimnya cepat sekali. So, ini DJI Osmo Mobile 3 yang basic. Karena yang combo saya tidak dapat. So, perbedaan antara basic dan combo itu hanya dengan the case dan tripod. So, yang combo dapat case sama tripod. So, ini versi yang basic. Okay, let's start unboxing. Tokonya nanti saya kasih di link di bawah. So, kalau ada yang mau beli harus cepat-cepat karena stok terbatas. Stok nggak terbatas. Jujur aja, saya belum pernah memakai DJI Osmo Mobile 3. Tapi untuk DJI Osmo saya pernah pakai. Untuk yang versi mobile ini yang pertama. So, kita lihat isi dalam boxnya. Agak susah ya dibukanya. Oh, masih ada. Ini benar-benar masih disegel, masih baru. Okay, what's in the box? Okay, ini Osmo Mobile 3-nya. Apalagi di dalamnya. Ada box. Okay, ada kabel charge. Ada kabel USB, ini kabel charger type C, udah tipe C, bagus, udah modern. Ini semacam kayak stiker sih, tapi saya nggak tahu ini apa. Dan ada strap pengait. And then yang kita dapat, So this is ada pouch. Ada back pouch-nya untuk masukin DJI Osmo-nya. Oh, DJI Osmo Mobile. Okay. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Semuanya sudah habis, kosong. Kosong. Okay, ini DJI Osmo Mobile. Okay, inilah penampakannya. DJI Osmo Mobile 3. Ini bisa dilipat ya, portable apa foldable. Kita lihat. Up. Foldable. Okay. Penampakannya ini seperti ini penampakannya. Sini tombol on off, ada tombol M, saya belum mengerti, nanti mungkin saya buat video review atau semacamnya.
Ini ada, ini mungkin untuk zoom in, zoom out. Dan ini ada button di belakang. Saya belum mengerti, belum tahu maksudnya. Oke. So, ini very benar-benar nyaman. Maksudnya bisa di folding kayak gini tuh jadi kelihatan kecil. Mungkin saya pernah lihat review-review untuk DJI mobile pertama dan kedua itu ya nggak bisa di putar seperti ini, nggak bisa dilipat. Wow, it's great. Okay. Kalau ada tripod bisa memakai tripod di sini. So ya, yeah, ini saya beli. Saya kasih lihat. Ini harganya 1.680.000 di Tokopedia. Dan ini garansi DJI Walk. Nggak tahu ngomong kayak gimana, Walk DJI. So ini distributor resmi DJI di Indonesia. So kalau ada apa-apa, kalau punya ada masalah dengan DJI-nya, ya yeah, gampang, nggak usah beli yang dari luar. Kalau kenapa-napa, betul ini bisa di Indonesia juga. Oke, okay. Cukup sampai di sini. Video unboxing, mudah-mudahan saya bisa bikin video reviewnya tentang DJI Osmo Mobile 3. So ya, yeah, sampai di sini. Don't forget to subscribe, hit the button like, and comment di bawah. So, Raymond, peace out, ciao.